Semua orang suka makanan lezat dan geng kami tidak terkecuali. Itu sebabnya kami dengan bangga mempersembahkan tantangan porsi besar, sedang, dan kecil ini untuk kesenanganmu. Kue, hal terbaik yang pernah dibuat. Setuju. Tapi kalau mereka tidak sekecil ini. Aku tidak punya masalah di sini. Punyaku sangat besar. Mary, akankah kering kocok membuatnya lebih baik? Ya, makasih. Kapanpun, gunakan sebanyak yang kamu mau. Jangan ditahan. Sepertinya kue kocok ini udah kadaluarsa. Ini tidak lucu, Zack. Dari mana lilin ini? Kami tidak akan melupakan ulang tahunmu, Monica. Kejutan. Yes. Oh, wow. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Ini enak banget, guys. Mungkin kamu mau berbagi cintanya? Maaf, tidak. Ini hari ulang tahunku, bukan ulang tahunmu. Surprise! Oh. Apa itu iPhone baru? What? Oh, kenapa hari ini bukan hari ulang tahunku? Jangan khawatir, Zack. Aku juga punya hadiah bombastis untukmu. Surprise! Yahoo! Oh, no! Ini meledak! Mary! Tapi sebenarnya masih enak, jadi nggak apa-apa. Oke, makanan super pedas adalah hal terburuk yang pernah dibuat. Oh no! Oh my god! Setuju? Syukurlah aku dapat cangkir kecil. Tetap pedas. Aku bahkan takut menyentuh barang ini, apalagi memakannya. Ayo, fokus. Oh my god! Aku bisa melakukan ini. Aku berharap aku bisa. Tidak perlu itu, Monica. Aku sangat terkesan. Seseorang telepon pemadam kebakaran. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu mengeluarkan tenaga saja. Artinya giliranku. Nafas dalam-dalam. Tarik nafas, Mary. No, Dedo. Bernafas tidak membantuku. Lakukan sesuatu. Hey. Oke. Sekarang kita butuh pemadam kebakaran. Wow. Awesome. Wow. Gak ada yang namanya terlalu banyak es krim. Oh. Tapi ada yang namanya terlalu sedikit. Ya, setidaknya aku bisa makan ini dengan cepat. What? Dan suguhan coklat terbang sangat lezat. Hey!
Aku punya snack terpercaya untuk ini. Kamu adalah pemakan yang cepat, Zack. Wow. Aku makan terlalu cepat. Aku beku dan begitu juga sendokku. Oh no. Nyalakan apinya. Aku tidak bisa berhenti menggigil. Well, thank you very much. Aku akan memperpanjang kesenanganku. Ini enak banget. Dia mungkin lebih baik daripada kamu, Zack. Uh-oh, apa yang dia lakukan? Oh my God! Teman-teman, siapa yang matiin lampu? Masih ada es krim lagi, kan? Cemilan manis bisa membuatmu gila. Kenapa makanan sehat seringkali tidak enak? Apa kamu lihat berapa banyak brokoli yang aku dapat? Ya, itu akan memakan waktu lama untukmu. Oh my God! Aku akan makan porsiku dengan cepat dan menyelesaikannya. Ayo, Zack. Itu semua milikmu. Aku benci brokoli sejak aku masih bayi. Tidak ada bedanya. Ini dia pesawatnya. Aku jadi bayi lagi. Dipaksa untuk makanan saluran yang gak enak. Jangan menangis, Mary. Percobaan yang bagus, Monica. Tapi itu tidak akan terjadi. Ini milikmu. Baik, aku akan tangani ini dengan mudah. Hati-hati, brokoli. Gaya baru ini terlihat bagus untukku. Apa yang terjadi? Hey, hentikan babak ini. What? Satu-satunya hal yang lebih baik dari Nutella adalah kalau ada banyak. Aku cuma punya dikit di sini. Mungkin satu gigitan. Tapi kamu harus bersyukur sama apa yang kamu punya. Dan itu adalah gigitan terlezat yang pernah ada. Syukurlah, aku punya lebih banyak untuk disyukuri. Tapi saat ini aku harus fokus pada makanan luar biasa ini. Kamu seharusnya memperhatikan roti panggangmu. Oh no. Semuanya terbakar. Mungkin kalau aku pakai Nutella yang banyak, itu tidak akan masalah. Harus dilapisi dengan tebal. Okay, here we go. You. Ya, itu gagal. Gak ada lagi roti bakar untuk dimakan. Baiklah kalau gitu, apa kalian berdua siap untuk melihat potongan roti panggang terbesar? Yang ditutupi sesendok demi sesendok Nutella. Semoga dia berbagi dengan kita. Jangan menahan nafas, ini semua milikku.
Kalian bisa duduk dan iri padaku. Hanya itu. Aku tidak bisa berhenti. Ini sungguh lezat. Lepas tanganmu. Ini sepertinya agak besar. Apa seseorang melakukan kesalahan? Sandwichku sempurna. Kamu pasti berbicara tentangku. Wow, tenang, Mary. Aku semangat banget untuk makan. Apa kamu mau menambahkan saus keju ke dalamnya? Itu ide yang bagus. Ini pasti cocok. I love you. Wow. Kamu menipu lagi, Zack. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Garpuku sepertinya tidak bisa menangani ini. Ini sandwich. Kamu tidak perlu garpu. Kamu punya tangan. Kamu benar. Dan ini gampang banget. Oh, really? Oke. Aku sekarat karena cemburu di sini. Oh, come on! What a gotcha! Sandwich ini sangat berat. Oops. Aku seharusnya pakai garpu. Aku hampir tidak bisa melihat permen kecil mungil ini. Yes. Kamu bisa memeriksa punyaku. What? Huh? Punya Mary bahkan lebih besar. No. No. Ini dia. Ya udah habis. Perhatikan ini, Monica. Aku suka permen. Tapi tetap saja, aku tidak bisa berhenti menatap punya Mary. Mundur, guys. Kalian gak dapat milikku. Benda ini memberiku kekuatan super. Oh, really? Come on! Sekarang aku Lollipop Lady. Astaga, ini manis. Mari kita lihat seberapa kuat itu. Dan sekarang untuk Big Bang. Okay, here we go. Itu membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Nikmati semuanya. Terima kasih, Mary. Cara yang luar biasa untuk mengakhiri ini. Apa makanan favoritmu? Beritahu kami semua di bagian komentar dan mungkin kami akan menggunakannya di video kami berikutnya.